Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Salam om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam presisi kepada seluruh masyarakat Indonesia pada hari ini, Jumat 14 April 2023, saya selaku Kabak Penum di Humas Polri akan menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama terkait dengan gangguan Kamtipmas tanggal 13 April 2023. Secara umum, tren gangguan Kamtipmas mengalami penurunan sebanyak 107 kasus atau 5,45 persen, yaitu pada hari Rabu, 12 April 2023 sebanyak 1.962 kejadian dan pada hari Kamis 13 April 2023 sebanyak 1.855 kejadian. Apabila dilihat dari data tren jenis kejahatan yang menjadi catatan kepolisian, terdapat lima kasus kejahatan yang jumlah kejadiannya tertinggi, antara lain pencurian dengan pemberatan sebanyak 180 kasus, narkotika sebanyak 140 kasus, curanmor sebanyak 58 kasus, judi sebanyak 4 kasus, pencurian dengan kekerasan sebanyak 25 kasus. Selanjutnya terkait dengan rekayasa lalu lintas Lebaran 2023, kontraflow, one way dan ganjil genap pada pelaksanaan arus mudik akan dilaksanakan sistem kontraflow dan one way. Kontraflow dari kilometer 47 Karawang Barat sampai dengan kilometer 72 Cikatama dan melakukan sistem one way dari kilometer 72 Cikatama sampai dengan kilometer 414 Gerbang Tol Kali Kangkung. Adapun jadwal pelaksanaan kontraflow dan one way pada arus mudik antara lain pada hari Selasa 18 April 2023 pukul 14.00 sampai dengan 24.00 waktu Indonesia Barat, Rabu 19 April 2023 pukul 0800 sampai dengan 2400 waktu Indonesia Barat Kamis 20 April 2023 pukul 08.00 sampai dengan 24.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya hari Jumat tanggal 21 April 2023 mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Pelaksanaan kontraflow dan one way juga dilaksanakan pada arus balik. Sistem kontraflow akan dilaksanakan dari kilometer 72 Cikatama sampai dengan kilometer 47 Karawang Barat dan one way dari kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung sampai dengan kilometer 72 Cikatama. Adapun jadwal pelaksanaan kontraflow dan one way pada arus balik antara lain hari Senin tanggal 24 April 2023 mulai pukul 14.00 sampai dengan 24.00 waktu Indonesia Barat Selasa 25 April 2023 pukul 08.00 sampai dengan Rabu 26 April 2023 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Sabtu tanggal 29 April 2023 mulai pukul 14.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Minggu 30 April 2023 pukul 08.00 sampai dengan 24.00 waktu Indonesia Barat. Senin, tanggal 1 Mei 2023, pukul 08.00 sampai dengan Selasa, tanggal 2 Mei 2023, pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya terdapat pengecualian pada rekayasa lalu lintas ganjil genap Lebaran 2023 yang terdiri dari kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, kendaraan dinas dengan tanda nomor kendaraan bermotor dinas berwarna merah dan atau nomor dinas Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan ambulans, kendaraan angkutan umum dengan tanda nomor kendaraan bermotor berwarna dasar kuning, kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik, kendaraan bertanda khusus yang membawa penyandang disabilitas Kendaraan untuk kepentingan tertentu dengan pengawalan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, mobil barang pengangkut yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pembatasan operasional angkutan barang. Selanjutnya, perlu kami sampaikan bahwa pelaksanaan one way dan kontraflow bersifat situasional sesuai dengan diskresi kepolisian. Ketiga, tips mudik aman bagi pemudik yang akan menggunakan kendaraan pribadi. Selanjutnya, beberapa tips untuk masyarakat yang akan mudik meninggalkan rumah, yaitu menitipkan rumah pada petugas keamanan lingkungan, pastikan sambungan atau colokan listrik dalam posisi dicabut, mengunci pintu, rumah, jendela, dan pagar. Infokan kepada Ketua RT atau tetangga yang tidak mudik. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Kita tunggu bersama informasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Musik.